aku kontraksi lagi, gak boleh. Iya. Aku nanti kontraksi. Kontraksi. Jadi jangan. Fidence. Enggak, aku ada tisu basah itu di situ, aku udah pakai. Eh, bukan, pakai tisu kering. Enggak, nanti kalau digigitin semut, nanti semutnya digigiti balik. Ya, bundaku udah lahiran dan anaknya tuh comel kayak aku. Tahu enggak bundaku itu? Ih, tahu enggak? Ih, anaknya itu adik aku mancung banget, aku insecure. Iya, bundaku tadi udah lahiran, anaknya itu cantik banget, hidungnya itu mancung. Iya. Terus iya mancung. Pesek-pesek begini yang ngangenin ribuan umat. Kapan nih? Hobi banget sih kalian aku diundang TV. Heran gue. Hobi banget sih kalian itu. Ih. Oh, di sini aja napa anteng duduk manis di sini, menghibur di sini. Heboh. Hobi banget kalau aku diundang di TV. Hobi banget. Hobi banget, heran gue. Papa, sini aja udah alhamdulillah berkah banget di sini. Ya. Ape. Tenang, ini ketinggian jagretnya bentar guys, gue kendorin dulu. Dah. Hobi banget diundang-undang. Gak usah masuk TV. Masuk TV juga meledak gini aku. Love. Vidya kalau kurusan itu pasti hidungnya mancung. Guys, gua dari kecil sampai sekarang gua dulu gua juga kurus. Hidung gua tetap kayak gini. Ya. Kenapa sih hidung pesek? Emang gak boleh ya? Semua setan yang nemuin aku pasti maunya. Mau bahas dendam sama siapa? Siapa yang mau bahas dendam? Terus maunya apa? Emang ada apa dengan hidup pesek? Iya. Kenapa buat kalian itu yang hidungnya pesek-pesek itu harus pede, jangan insecure. Orang-orang tuh banyak operasi-operasi kayak gitu ya karena dihujatin kalian-kalian itu loh. Yang kurang cantik, kurang inilah, terus mereka pada kurang bersyukur, terus pada operasi-operasi itu. Terus giliran operasi dihujat. Heran aku sama negara ini. Ya. Ya orang-orang kan kayak seleb-seleb ititu kan, filler gitu. Ya itu karena dibanding-bandingkan, terus pada insecure, terus filler lah, mancung dikit, itulah udah mancung lah dihujat. Terus banyak orang lepas hijab karena ya itu hujatan-hujatan itu sama aja sebenarnya. Terus lepas hijab karena hijab pun juga salah disalahin. Lepaslah hijab, hijabnya dilepas salah juga. Makanya. Aku pesek adanya gini, mau kagak mau ya udahlah. Sama. Perbanyak bisnis, perbanyak pahala. Meskipun aku banyak dosa. Tapi aku ya ngumpulin pahala. Ih, rambutnya mana? Rambut enggak ada. Jangan terpengaruh, Dek. Enggak, aku tuh bukan terpengaruh. Mana rambut? Enggak ada rambut di sini, netizen. Allahu Akbar. Aku tuh enggak terpengaruh. Cuman aku tuh mau kalian tuh lebih bersyukur lagi.
kebanyakan orang kurangnya bersyukur di filler. Kurangnya bersyukur suntik mati, suntik mati, suntik putih. Rambut alis lama-lama aku. Kan suntik, 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 suntik itu. Eh guys, ini tuh jerawat tahu di sini loh guys. Itu loh. Mana ada jerawat di hidungnya kayak. Orang pesek mah kalau jerawatan di hidung kelihatan ya. Itu nongol itu, satu. Beosen, beosen apa? Itu bukan upil, ini jerawat. Ini bukan upil, ini tuh jerawat. Terima kasih. DEBMD, kalian tuh hobi banget ya, aku ngomel-ngomel heran gua tuh. Iya, hobi ngomel-ngomel nih, hobi. Banget, kalian tuh suka banget kalau aku ngomel-ngomel. Kenapa aku kalau ngomel-ngomel itu imut ya. Ya Allah, najis. Thank you GD Vidat. UPBD, ya pelan-pelan guys. Ya Allah, masa baru buka akun aja langsung nyari buaya. Ya Allah, betapa setannya. Betapa. Bentar ya guys, kok nge-like banget ini aku. Ini tuh sinyal pada ngapain sih? Sinyal aku lagi lag banget ya. Enggak, aku gak bisa ngundang ini, nge-lag banget soalnya. Tuh, ya Allah. Gimana aku melihat foto profilnya orang cowok-cowok ini? Bentar ya, aku ganti dulu. Buayanya jualan. Dasar kau buaya buntung. Pacaran kok hitung-hitung. Wah, dia berarti tipikal cowok yang pekerja keras, guys. Langsung. Gas. Ya. Panggil suaminya. Suami siapa yang gue panggil? Panggil suaminya. Bentar, aku mau nyari. Niko, aku udah pernah. Yang belum pernah ini loh guys. Ajak naik bareng. Kan orang-orang di sini seperti apa bentuknya, selama itu tuh ganteng, sedep, itu pasti dibela. Jadi aku harus mencari. Kamu Cik Fungo. Iya. Jadi aku mencarikan buaya buat teman-teman yang ada di sini. Ya. Se good looking apa yang bening selalu nomor satu. Jadi ya. Iya. Yang cakep sih, tahu kok guys kalian tuh maunya kayak gimana. Tahu, aku udah lama kok guys di sini. Aku udah bertahun-tahun kok, selama di Tito ini saya belum menemukan seseorang yang benar-benar membela aku gitu. Bela beneran, iya. Ya, enggak apa-apa. Cakep, mulus, manis, baik hati, tidak sombong. Seperti apapun cowok itu, di mata kalian selalu benar. Jadi aku harus mencari cowok aja. Opa Korea. Jangan opa Korea ya teman-teman ya. Opa Gangnam Style. Sebentar. Aduh, nge-lag. Sabar itu disayang sama Allah. Enggak ada ya.
Raju, Raju bapakmu Raju. Tolak. Kejam. Kejam. Hah? Apa? Pale, aku lagi ngundang. Bentar, teman-teman. Aku nggak kelihatan mataku. Mataku kok nggak kelihatan nih. Nggak ada cowok. Ih, nggak boleh. Cubit-cubit. Aku masih kontraksi. Janganlah dicubit-cubit, nanti ku get. Tak nanti, nggak boleh. Sebentar, sabar, kenapa teman-teman kalau dicariin? Ini guys, kalian mau nggak sama Ustadz Abdul Somad? Ada ini, Ustadz Abdul Somad nanti di sini buka jari boy, dalilin kalian, dikeluarin gini prit, kalian dikeluarin gini pritnya. Kain fukwa aing ladok ngin. Ini Juno siapa ini? Aing kui doi mui ki dempe nyeng muon fin. Suatan cicong fai jai. Dek e berem co cero lag zoi mui ngekung em. Dikwa gak ada cowok mui mui nang. Yang udah usah maikan yang jirayut kagak ada jirayut sekarang jadi host teman-teman. Nanti jangan ngadi-ngadi lah. Yang udah usah maikan yang indah ketejan dah joy. Dari buibun, dari simpen dun binien. Jiko yang tue kuncang jauh sangkung tai mot ma em zade ngeyo. Bentar, sabar teman-teman. Ada yang mau sabar di sini? Kalian itu spam, spam, spam aja terus spam, tidak banyak spam, spam, spam terus kalian itu nggak capek apa spam huru hara ribut itu terus setiap hari. Medan, suaranya kok mirip kucing, masih mirip kucing, bukan mirip kuyang. Aduh, dalai, aku gak nyari, gak temu-ketemu. Jangan cium-cium. Aku tak mau kalau aku di madu. Au. Gak ketemu-ketemu ini loh teman-teman. Adanya Yungsik. 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 Aduh. Ini kenapa? Aku terluka teman-teman. Tolong aku. Aku terluka. Aku terluka. Ya kak, gak usah ya kamu itu, gak usah ya kamu itu cubit-cubit aku. Gak boleh, kamu itu gak boleh cubit-cubit aku. Nanti aku mau cie. Tapi jangan kayak gitu teman-teman, gak boleh kayak gitu. Nanti aku tampu nantinya. Lain tenggak. Dan tenggak. Tai. Si.
Simpak merah. Simpak merah. Aduh, duduk jatuh seperti aku. Simpak merah ini. Kamu tuh kenapa sih? Kamu itu gabut ya? Dasar. Ini kenapa sih lipstikku kok gak hilang-hilang? Iya, ya biasa dat pilo. Enggak. Tegzan. Si Tegzan mau ngoyonya. Lung kau? Lung? Kamu cibelin. Jangan cubit-cubit aku. Heh, itu kamu lagi gabut ya? Kenapa kamu kok ngintilin aku terus? Jangan cubit-cubit ini. Ini adalah aset berharga dari Maktum. Ya, kamu pasti... menikah. Ya, besok ya. Iya, nggak tahu. Dat pilo ngintilin terus kerjanya. Udah hilang. Dah sana jangan mendekat. Aku kayak falak pakai kayak gitu. Kayak falak. Ih, gak suka. Ih, lebay. Iu. Kalian. Gak dapet-dapet ini loh teman-teman. Gak ada cowok-cowok di sini. King Kong Sailor Moon ku kasih tahu King yang sebenarnya. King ya guys ya, kalian biar tahu King. Nih King Kong. King nih King ya. Sim King to the Kong. King Kong. Wah! Yeah, nyubit King Kong. Nih. King to the Kong, King Kong. Ih, King Kongnya lucu banget yang ini. Giginya hilang.